Hai. Kali ini mau unboxing kamera baru. Kamera vlogging baru. Nih, baru-baru beli kemarin. Belinya di Electronic City. Ya, kita coba buka ya. Kita unboxing. Kardusnya, kardus segede handphone, segede kardus handphone maksudnya. Nih, begini. Ini yang warna hitam. Ini belakangnya. Oke, nggak diputar-putar lagi ke sini. Kita buka aja. Ada. Ini satu garansinya. Ada sudah transkrip ya. Ini case nya ini aku beli harganya 7.399.000, 7.400 lah ya. Terus ada buku manualnya, terus ada ini juga, ada cara pakai gitu-gitu deh. Lanjut, ada kabel casan. Ini kabel casannya sih lumayan sih, panjang. Lumayan ya, panjang. Tuh, lumayan panjang. Terus ada adapternya kayak gini, nanti ini dicolokin ke sini. Cus deh. Terus sama ada baterainya unyu banget, beda sama baterai DSLR. Hanya segini doang. Tuh banget kan. Ini tempat strapnya udah aku pakai kayak gini deh, strap tangan doang guys. Dan ini dia kameranya. Ups, ini juga udah aku coba sih semalam. Ini yang aku suka dari ini. Ini bisa begini. Dan bisa begini. Mentoknya di sini. Ini bisa dari bawah. Bisa begini. Ya, gimana aja ya. Penting bagus. Terus kita coba dulu deh. Ini nggak ada kartu memorinya. Memorinya lagi dipakai sama kamera yang merekam ini. Jadi kita pakai baterainya aja. Ini tuh ada open locknya. Nah, tuh dia ada open locknya gitu. Ini tombol on off, tombol shutter ini. Yang manual aku suka nih kayak gini manual, jadi nggak mesti kita buka menu dulu baru kita pilih mau pakai apa gitu. Kalau di sini tinggal puter aja, lebih simpel. Kita nyalain ya, ini nyalain ya. Ini tuh pocket. Tada. Kalau kamera ini, kalau kamera depannya kayak gini,
kalau misalkan kita mau foto makanan dari atas, kita nggak bisa ngeliat sini aja. Dan aku sukanya lagi, ini tuh touchscreen. Ini tuh touchscreen. Terus di sini juga ada apa sih nih? Ini loh tombolnya tuh yang tadi diputar gitu loh. Suka banget deh sama kamera ini. Nah, ini hasil fotonya. No memory card, lupa. Gimana mau ada hasil foto? Jadi ini gampangnya, tinggal gini-gini aja. Terus ini flashnya sih, swing tuh lucu banget flashnya. Jadi ini tinggal gini aja tuh. Selesai. Sini di speakernya, suaranya juga oke. Jadi aku udah coba video dan suaranya oke. Ini ada hand gripnya, lumayan lah ya, walaupun kecil sangganya. Okay, sekian unboxing kamera high end, new vlogging kamera. Okay, sekian video hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Bye bye.